Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Timur merupakan satuan kerja di bawah Polda Jawa Timur yang bertugas menangani keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan udara di Jawa Timur. Tugas utama Ditpolairut Polda Jawa Timur meliputi patroli dan pengamanan wilayah perairan, penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah perairan, penyelamatan dan bantuan di laut, pengawasan aktivitas pelayaran dan penerbangan, dan koordinasi dengan instansi terkait untuk keamanan wilayah perairan dan udara. Untuk itu diperlukan sistem perawatan dan pemeliharaan kapal patroli yang lebih efisien dan optimal berbasis digital, agar kapal patroli dapat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di perairan. Melalui Kasubdit Fasarkan AKBP Silvia Puspasari, SEMH, berupaya melakukan modernisasi sistem pemeliharaan dan perbaikan berbasis digital dengan melakukan terobosan kreatif. Melalui proyek perubahan strategi pemeliharaan dan perawatan kapal melalui manajemen sistem berbasis digital. Aplikasi Sitpalmeru. Sitpalmeru merupakan sistem pemeliharaan kapal yang terintegrasi dan berbasis digital. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam mengelola proses pemeliharaan kapal melalui fitur-fitur yang canggih dan user-friendly. Sitpalmeru menyediakan fitur pemantauan kondisi kapal secara real-time, memungkinkan komandan kapal untuk mendapatkan informasi terkini tentang status kapal mereka. Dengan informasi yang cepat dan akurat, setiap masalah dapat ditangani dengan segera, mengurangi risiko kerusakan yang lebih besar. Aplikasi ini dilengkapi dengan sistem pengingat otomatis untuk pemeliharaan rutin, seperti perawatan mesin, pemeriksaan alat navigasi, dan lain-lain. Pengguna dapat menetapkan jadwal pemeliharaan yang sesuai dan mendapatkan notifikasi sebelum jadwal tersebut tiba, memastikan tidak ada langkah yang terlewat. Sitpalmeru memungkinkan pengguna untuk menyimpan semua dokumen terkait pemeliharaan kapal, seperti catatan inspeksi, laporan kerusakan, dan sertifikat dalam satu tempat yang mudah diakses. Hal ini tidak hanya memudahkan pencarian informasi, tetapi juga memastikan bahwa semua data penting selalu tersedia saat dibutuhkan. Dengan peluncuran aplikasi Sitpalmeru, kami berharap dapat memberikan manfaat signifikan dalam pengelolaan pemeliharaan kapal. Beberapa manfaat utama yang diharapkan meliputi peningkatan keamanan, efisiensi biaya, dan transparansi dan akuntabilitas. Kami percaya bahwa Sitpalmeru akan menjadi alat yang sangat berharga bagi para komandan kapal dan seluruh tim kami. Dengan aplikasi ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kami dalam menjaga keselamatan dan keamanan di perairan.